Selamat datang dan terima kasih buat kalian yang menonton video ini. Nah, saya mau mereview nih kamar di apartemen Amethyst di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Di sini ada fasilitasnya lobi, area taman, kolam berenang, sama gedung parkir 10 lantai. Oke, kita langsung masuk ke room apartemennya. Tepatnya di lantai 23, nomor 17B dengan tipe yang direview adalah tipe 32. Langsung kita masuk. Ketika masuk, langsung ketemu area dapur yang ya, dapurnya cantik dan minimalis. Kemudian di area dapur ini juga sudah ada wastafel, kompor tanam dengan dua tungku, kemudian ada cooker hooknya dari Modena. Kita langsung lihat lemari dan lacinya, sudah ada gas LPG 5 kg, jadi tinggal nyalakan kompor saja. Kemudian kita buka lacinya, sudah tersedia garpu, pisau, gunting, telenan, pembersih kaca, kemudian kanebo, dan kain lap fiber. Nah, ada dua laci di sini. Kemudian di bawahnya ada lemari yang juga luas nih, bisa ditempatkan perlengkapan-perlengkapan dapur. Nah, kita lihat di sini cooker hooknya dari Modena, bisa kita atur kipasnya dan udah ada lampu. Nah, di lemari atas juga sudah ada perlengkapan dapur, mulai dari spatula, ladle soup, ada rice cooker juga nih 1,8 liter, nanti disediakan meja untuk rice cookernya untuk memasak nasi. Nah, di lemari atas lagi ini ada dish drainer, sudah lengkap piring, mangkuk, gelas keramik, ada frying pan dan panci rebus air. Ada juga lemari untuk penyimpanan bahan-bahan makanan seperti mie, bisa disimpan di sini. Ini juga kita sudah lengkapin sama kettle listriknya. Kemudian kita masuk ke area roomnya, ada kasur ukuran 160x200 yang pastinya sudah ada matras protektor, spray, bed cover, 2 buah bantal, dan 1 guling. Nah, ini kita lihat lemari penyimpanannya sangat banyak, sehingga barang-barang yang bisa disimpan semua di lemari, di situ satu lemarinya sudah full cermin. Nah, di sini di das sandaran dipan juga ada lampu yang membuat kamar lebih elegan dan mewah. Nah, di area TV pun juga disediakan lampu agar kesannya lebih mewah gitu ya. Kemudian TV-nya pun tuh sudah LED 32 inch yang pastinya sudah smart TV. Kabel antenanya juga nanti disediakan termasuk colokan TV yang tersendiri di belakang TV-nya. Nah, di bawahnya juga ada ambalan-ambalan atau meja TV yang tentunya dilengkapi laci-laci yang sangat luas, bisa masuk perlengkapan-perlengkapan elektronik. Nah, di bawah dipan ini juga ada laci yang lumayan luas, bisa menyimpan pakaian-pakaian kalian di sini. Nah, ini lemarinya bisa menyimpan koper, kabin, dan tas-tas kalian di sini. Kemudian ini, lemari juga ada meja portable yang bisa dilipat apabila tidak digunakan. Nah, kalau mau makan atau kerja, ya tinggal dibuka aja. Nah, ini nih, nakasnya juga sudah disediakan laci sama colokan listrik ya, bagi yang mau charge handphonenya atau laptopnya di sekitaran kasur. Ada lemari esnya juga sudah dua pintu, kemudian kita AC-nya juga 1 PK, sudah dingin banget untuk kamar ini. Kemudian kelebihannya lagi nih ada dua view. Nah, satu view-nya ada jendelanya yang kelihatan view-nya tuh cantik banget dari balik jendela, kemudian view-nya juga gedung-gedung tinggi. Kemudian kita beralih ke balkonnya nih.
balkonnya kita pakai gorden juga. Nah, di balik balkon ini view-nya juga kelihatan keren banget. Nah, di sini juga view-nya gedung-gedung tinggi di area Jakarta Pusat. Nah, kita masuk ke kamar mandinya. Di sini juga ada exhaust fan-nya juga. Lemarinya juga cukup luas, sudah full cermin ya di lemarinya. Di bawah wastafel juga kita sediakan lemari untuk menyimpan perlengkapan mandi ataupun handuk. Di sini juga bisa nih. Nah, di sini cerminnya juga ada lemari untuk penyimpanan perlengkapan mandi ataupun sebagai cadangan perlengkapan mandi bisa disimpan di sini karena cukup luas ya. Nah, ini view toiletnya. Jadi toiletnya toilet duduk, sudah disediakan nanti perlengkapan mandinya yaitu ember, gayung, tempel, kemudian ada sikat WC, sodot WC juga disediakan di sini. Nah, jadi buat kalian yang ingin menyewa unit ini, sudah tinggal bawa koper aja karena fasilitasnya sudah sangat lengkap. Nah, bagi kalian yang ingin menyewakan unit ini, tinggal hubungi nomor di deskripsi, kemudian ya tinggal hubungin aja, tanya harganya berapa per bulan atau per tahun, tinggal kalian maunya yang mana nih. Oke, sekian dan terima kasih.